di arena seluas 21 meter inilah pertandingan adu bagong dilaksanakan. Pertandingannya belum dimulai, tapi hawa ngerinya aja udah berasa. Di arena seluas 21 meter inilah pertandingan adu bagong dilaksanakan. Pertandingannya belum dimulai, tapi hawa ngerinya aja udah berasa. Berada dalam arena ini membuat saya seperti dalam sebuah arena gladiator. Jadi bagong sebelum bertanding itu harus disiram air terlebih dahulu agar ia kembali pulih dan semangat bertanding. Berapa kilo pak ukurannya pak? 80 kilo pak ya. Bagong alias babi hutan ini didapat dari hasil tangkapan petani di sekitar Jawa Barat. Mencium bau bagong yang sudah dilepas membuat anjing yang masih berada di luar arena tak berhenti menggonggong. Seolah tak sabar ingin masuk arena dan segera bertarung. Di luar arena memang telah berkumpul bermacam jenis anjing petarung. Yang paling banyak adalah jenis pitbull dan bull terrier. Dua jenis anjing yang terkenal akan kekuatan gigitannya. Kekuatan dan ketangguhan anjing memang diperlukan. Makanya, ada pemilik anjing yang memberikan pelatihan khusus. Seperti melatih kekuatan tarikan si anjing, melatih kegesitannya, serta melatih pernapasannya. Pertandingan segera dimulai. Para pemilik anjing sangat ingin anjing kesayangannya mereka paling pertama masuk arena. Kenapa? Karena dengan melawan bagong yang masih segar, bisa makin menunjukkan kemampuan anjing tersebut. Anjing yang masuk diundi dulu, dikocok di arisan. Jadi itu menentukan anjing siapa yang masuk lebih dahulu. Lebih dahulu. Beginilah reaksi para anjing saat dilepas pemiliknya. Melesat cepat tanpa rasa canggung dan takut, siap mengalahkan si bagong. Kemenangan bukan ditentukan oleh kematian salah satu petarung, tapi dilihat dari letak gigitan anjing pada bagong. Tapi adu bagong ini tidak menentukan menang atau kalah antara bagong dan anjing. Pertandingan akan dihentikan ketika anjing berhasil menggigit bagong. Pemandangan yang mengerikan. Gigitan yang paling bagus jika mengenai kaki dan telinga bagong. Ketepatan gigitan menunjukkan anjing tersebut memiliki fokus yang baik. Walaupun adu bagong terbilang seram, arena selalu dipadati penonton yang antusias menyaksikan jalannya pertandingan. Dari orang dewasa hingga anak-anak. Dek, udah sering nonton ini? Sering?